tangan kiri kosong jalan ya. Saya tetap safety ya. Ya ini ya kita dengan tidak melanggar itu tadi saya beri contoh ya. Gua di jalan tuh harus saling menghormati ya. Nah di depan tuh taman yang paling bagus tuh. Itu. Ya. Jadi saya mau ngomong-ngomong kayak gini tuh sebelah kanan kiri tuh nggak mendengar. Ya. Makanya kalau pakai helm tuh manggil orang tuh harus teriak keras. Sudah sana tuh taman ditulis ya. Lampu masih merah, mereka sudah menarik gas jalan. Gimana sih Pak? Pelan-pelan ya. Ini muter nih taman di Kudus. Ini budayanya di Bontang. Ini hijau, sana hijau. Jadi orang yang mau lurus itu mana? Ah, pelan-pelan lah. Yuk, wih. Pelan. Aduh, hampir saja. Kita sen ke kiri. Ya, sen ke kiri. Dan jalan pelan. Mau cepat atau mau lambat ya kita nyalip-nyalip jadi lewat pelan seperti ini harusnya kanan ini emang untuk pengguna mobil tapi view ya ya namanya di jalan itu ini ada peraturan ya tahu sendiri lah para pengendara itu apalagi kalau mereka terburu-buru seperti itu ya. Maunya cepat nah. Ya nggak apa-apa cepat tapi tetap selalu safety itu tadi rambu-rambu lalu lintas jangan sampai melanggar nggak baik tuh karena selain membahayakan buat diri sendiri juga buat orang lain itu kalau melanggar rambu-rambu lalu lintas gitu. Pak, platnya mana Pak? Belum jadi motor baru ini loh. Ya, kalau lewat kiri saja. Nih, sisi kiri ini adalah apa ya? Oh, itu ini apa? Museum Kalimantan Barat. Nah, lewat tengah dah. Ya. Banyak ngomong gitu ya namanya motor vlog ya gini ngomong sendiri ya. Nanya sendiri jawab sendiri ya. Melihat apa di komentari ya.